kegiatan silaturahmi Kapolsek Kalideres Kompol Pius Ponggeng dalam upaya menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif, khususnya di wilayah Kelurahan Semanan dan umumnya di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, melakukan tatap muka bersama tiga pilar dengan para ketua RW, ketua RT, LMK, FKDM dan para tokoh masyarakat di aula kantor Kelurahan Semanan, Jalan Kampung Pangkalan RT 6 RW 7 Kelurahan Semanan Kalideres Jakarta Barat. Upaya yang dilakukan Polsek Kalideres dengan memanajemen anggota yang ada di Polsek dalam upaya mencegah dan mengantisipasi segala permasalahan dan kejadian di wilayah, di mana bukan hanya ada Babin Kamtipmas saja yang ada di wilayah, tapi juga ada ring lain seperti Reskrim, Intelkam, dan Narkoba di bawah Koordinator Kapol Subsektor sebagai perwira pengendali, sehingga diharapkan semua permasalahan dan kejadian yang ada di lingkungan kelurahan dapat segera ditangani dengan baik. Dengan luasnya wilayah dan padatnya jumlah penduduk, tidak mungkin dapat ditangani hanya dengan satu binmas saja. Dengan dibentuknya ring Reskrim, Intelkam, dan Narkoba, semoga semua informasi dapat masuk dan segera ditanggapi oleh Polsek Kalideres dengan baik. Kegiatan silaturahmi tiga pilar Kelurahan Semanan merupakan upaya bersama dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi lingkungan yang aman di wilayah Kalideres sesuai harapan Kapolsek Kalideres Kompol Pius Ponggeng. Ya, jangan nanti gara-gara segelintir manusia, ya, buat nanti nama bahasa tercoreng, mendingan itu dibecek. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Semanan, Aibtu Eka Prasetya. Salam terberata.